Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dani Purwanto 27. Kali ini saya akan membagi sedikit informasi untuk mengejar 4.000 jam tayang, khususnya para YouTuber pemula yang baru mulai atau belum juga mencapai 4.000 jam tayang. Alangkah baiknya nonton video ini jangan di skip, karena mungkin untuk kita semua, bagi yang sedang mengejar 4.000 jam tayang itu sangatlah penting. Maka dari itu, saya akan memberi sedikit tips atau berbagi pengalaman saya untuk mengejar 4.000 jam tayang. Video ini saya buat karena ada seorang atau teman saya bertanya, bagaimana caranya biar cepat mencapai 4.000 jam tayang. Maka dari itu, saya buatkan videonya. Untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, silakan teman-teman bisa melihat-lihat dulu isi konten dari channel ini. Kali aja ada yang berminat untuk melihat-lihat seperti editing melalui KineMaster, edit foto, PixEye Pro, dan PixArt. Oke, langsung saja kita ke topik video ini. Bagaimana cara mendapatkan 4.000 jam tayang itu dalam waktu singkat? Sebenarnya semua itu tidak ada yang instan. Indomie aja masih dibilang instan, harus direbus dulu. Nah, di dunia YouTube ini semuanya itu perlu usaha dan doa. Maka dari itu, saya akan membagi pengalaman saya bagaimana cara mengejar 4.000 jam tayang tersebut. Nah, di sini saya menggunakan dua HP. Saya buka HP dulu. Nah, ini HP yang kedua. Caranya kita buka aplikasi YouTube, atau teman-teman juga bisa menggunakan browser lainnya. Di sini saya menggunakan aplikasi YouTube. Kita buka aplikasinya. Nah, jika sudah terbuka aplikasi YouTube-nya, kita cari channel utama kita. Nah, sebelum lanjut, teman-teman itu harus punya akun abal-abal, akun YouTube yang hanya untuk menonton. Nah, setelah itu kita cari nama channel kita. Ini ketik nama channel yang utama kita ya. Nah, jika sudah ketemu seperti ini, kita masuk ke profil channel kita. Setelah itu, kita cari video yang berdurasi lama. Di sini saya sudah menyiapkan video yang berdurasi kurang lebih 1 jam. Teman-teman, jika belum punya, silakan buat konten yang durasinya 1 jam. Ya, nggak mesti 1 jam sih, cuman lebih lama itu lebih baik untuk mengejar jam tayang. Di sini saya hanya menggunakan satu HP untuk mengejar 4.000 jam tayang. Nah, di sini saya cari videonya. Nah, di sini saya ada nih mengejar 4.000 jam tayang. Nah, kita pilih titik 3 ini yang di kanan. Kemudian kita pilih simpan ke playlist. Kita beri nama playlist baru. Nah, di sini saya karena baru buat email dan belum jadi channel, nah kita buat channel dulu. Nah, jika sudah, kita beri nama playlist baru. Di sini bebas, terserah teman-teman namanya apa. Di sini saya hanya memberi nama tes. Setelah itu kita buat, kemudian kita pilih kolom koleksi. Nah, cari playlist yang sudah kita buat tadi. Nah, ini playlist tes. Setelah itu kita pilih putar. Nah, setelah itu kita pilih ini. Guna ini, setelah video selesai, video akan berputar dengan sendirinya. Jadi video ini berulang-ulang terus menerus sampai kuota kita habis ataupun HP kita sampai lobet. Nah, bayangkan saja jika satu HP aja diputar seharian penuh, apalagi lebih dari satu HP. Kemungkinan jam 4.000 jam tayang itu akan mudah tercapai. Tapi kalau bisa, saran saya jangan full 24 jam, karena takut terkena spam oleh pihak YouTube.
benernya banyak cara untuk mengejar 4000 jam tayang ini. Cuman di sini salah satunya akan saya share di sini menggunakan aplikasi YouTube dan menjadikan video kita menjadi playlist di akun abal-abal. Untuk teman-teman yang masih bingung, bisa tinggalkan atau bertanya-tanya di kolom komentar. Dan untuk yang sudah paham, semoga channelnya segera dimonetisasi. Terus jangan lupa dukung channel saya ini. Caranya mudah, tekan tombol subscribe, kemudian share jika video ini bermanfaat. Setelah itu, jika kita sudah memutar video kita tadi, langkah baiknya teman-teman setiap memutar itu mengganti akun. Jadi hari ini menggunakan akun A, nah hari berikutnya menggunakan akun B, dan begitu seterusnya. Jika teman-teman punya 6 akun, ya selama 6 hari itu akunnya berganti-ganti, guna untuk mencegah terkenanya spam. Itu pengalaman saya. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang berbeda, boleh di-share di kolom komentar untuk membantu para teman-teman YouTuber pemula seperti saya. Dan saya ini baru dimonetisasi kurang lebih 1 bulan. Dan menggunakan cara ini saya baru kurang lebih satu atau 2 bulanan gitu dengan cara ini. Dan alhamdulillah hasilnya pun memuaskan dan 4000 jam tayang saya sudah tercapai. Dan hasil apa yang saya lakukan itu berkat teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung dan mensupport channel saya ini sampai sekarang dan sampai termonetisasi. Untuk teman-teman yang belum tahu tips agar lolos dari peninjauan, bisa cek video saya dan saya sudah sediakan di deskripsi. Silakan teman-teman bisa lihat-lihat. Dan sini saya memberi informasi bahwa channel saya itu ditinjau dalam waktu kurang lebih 2 jam. Dan alhamdulillah tidak ada kendala, semuanya lancar-lancar saja. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan kepada teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman, khususnya bagi diri saya sendiri. Dan mohon maaf bila ada salah kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over.